Hai teman-teman properti, kembali lagi bersama Ruben, your trusted property agent. Di siang hari ini, saya memiliki kesempatan untuk mereview salah satu rumah yang ada di Cendana Homes Botanik tipe lebar 5x12 yang dikembangkan oleh Lippo Group. Nah, kira-kira ada apa aja sih di fasad depan rumahnya? Yang pertama ada carport yang muat untuk satu mobil. Kemudian ini adalah kurang lebih fasad depan rumahnya, sangat cantik dan industrial sekali. Kemudian di bagian depan ada kotak PLN dan ini pintu utamanya terbuat dari material engineered wood, namun belum menggunakan smart door lock. Lalu ketika kita membuka pintu, langsung bertemu dengan meja makan di sebelah kanan dan juga kitchen set yang sudah didekorasi secantik ini. Ini sudah diisi interior ya. Nanti ketika kalian serah terima, unit ini dalam keadaan kosong sehingga kalian bisa berkreasi sendiri atau menggunakan jasa interior. Nah, buat yang butuh jasa interior juga bisa langsung hubungi saya di nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini ya. Nah, selain itu yang paling bagusnya, di belakang ini masih ada sisa tanah kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai kebun ataupun tempat untuk bersantai. Rumah ini memang memiliki lebar 5 dan panjang 12, tapi ketika kita masuk terkesan sangat luas sekali, nggak seperti lebar 5 ya teman-teman. Nah, selain itu di sini sudah ada partisi atau pintu kamuflase yang digunakan untuk kulkas. Nah, nanti ini bisa dijadikan referensi ketika kalian sudah serah terima ya. Kemudian di samping sini ada kamuflase lagi. Maaf saya agak bingung. Nah, ternyata di sini handle-nya. Nah, ini ada satu powder room dengan fasilitas standar ya, toilet dan juga wastafel. Kemudian ini ada tangga menuju ke lantai 2 yang diletakkan di sudut rumah dengan tujuan tidak memakan space living room. Sehingga dengan lebar 5, ini layoutnya sudah sangat maksimal. Nah, kita sudah sampai di lantai yang kedua. Di sebelah kanan kita disambut dengan satu kamar mandi. Kamar mandinya ini super luas dan masih ada dudukannya seperti ini ya. Ini penting banget untuk menyimpan sabun. Nah, kemudian di samping kiri ini masih ada satu bedroom. Ini bisa digunakan sebagai bedroom anak-anak. Ukurannya cukup luas ya, 3x3 meter. Dan yang paling megahnya lagi, ini adalah master bedroomnya. Kalian bisa lihat di sini kacanya full dari floor sampai ke ceiling, sehingga pencahayaan yang masuk pun jadi sangat maksimal. Nah, buat kalian yang ingin mengunjungi show unit atau bertanya-tanya tentang project detailnya seperti apa, langsung saja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Cari properti, ingat Ruben.